Ibu kepada penyanyi Shilar Amzah iaitu Fauziah Sarman hari ini mendedahkan suaminya Andy Lala sudah melafazkan cerai terhadapnya pada 2 Ogos lalu. Menurut Fauziah, lafaz cerai itu dibuat di Masjid Ar-Rahman Bangsa dan dia dimaklumkan mengenainya menerusi kiriman WhatsApp pada 8 Ogos. Manakala memetik laporan harian Metro, Fauziah berkata dia sudah cuba ikhtiar untuk pertahankan rumah tangganya namun mengakui sudah penat berjuang sendirian. Saya dah cuba dan ikhtiar, saya dah berjuang macam-macam, dah penat berjuang seorang diri, sekarang sampai masanya untuk lepaskan dia, bukan tanda mengalah, tapi saya dah tak kuasa, siapa nak ambil-ambillah, katanya. Katanya lagi, selama 10 tahun kebelakangan ini, dia melihat Andy Lala seakan tidak menghargai dirinya. Saya digantung tak bertali dan ia berlaku sejak tahun lalu ketika balik selama 3 bulan, kehidupan saya jadi huru-hara. Dia memang fokus pada wanita itu dan dalam bahasa kasarnya, dia buang anak isterinya begitu sahaja, dia memang buang kami. Sebab kahwin lain, seorang rakannya kata, dia takkan ceraikan saya, jika saya minta cerai, dia akan ceraikan, mungkin. Tetapi, dia pernah beritahu dengan rakannya itu, walau apapun dia takkan ceraikan saya, katanya. Fauziah memaklumkan, Andy Lalar pernah balik rumah selama 3 bulan pada 23 Januari tahun ini, namun, keadaan menjadi huru-hara dan berlaku pergaduhan setiap hari. Kami bergaduh besar pada 1 April lalu, Andy Lala entah macam mana buat pengakuan sudah berkahwin dengan Siti Munirah pada Disember lalu. Dia tipu saya kata Disember mungkin daftar Disember tetapi menurut sumber, dia dan Siti Munirah sudah lama berkahwin, iaitu sejak 8 tahun lalu. Andy Lalar mengakui, bapa perempuan ini menikahkan mereka, tetapi saya cuba semak di pejabat agama, tiada pun pendaftaran perkahwinan dibuat, katanya lagi. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.